bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، كان بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita yang zahir maupun yang batin, terkhusus nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita, yaitu nikmatul Islam, yang hendaknya kita senantiasa mengingat bahwasanya ini nikmat yang sangat besar, yang kemudian kita berupaya untuk jangan sampai terlepas dari diri-diri kita semua. Sebagaimana wasiat para anbiya war rasul kepada anak keturunan mereka, wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim telah berwasiat dengannya, demikian pula Nabi Allah Ya'qub, di mana mereka menyeru, wahai anak-anakku, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan bagi kalian agama ini. Allah telah memilihkan bagi kita semua Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Kecuali mati di atas kekokohan, di atas Islam ini, akhwani fillah. Karena siapa saja mati di atas selain Islam, maka tidak ada baginya kecuali kerugian dan kecelakaan. Hanya dengan Islam seorang akan bisa selamat dari kekekalan abadi di dalam neraka dan akan bisa masuk ke dalam surga. Dan sungguh yang sangat disayangkan banyak dari saudara-saudara kita yang mengaku muslim, lalai dari melihat betapa agungnya nikmat yang ada pada dirinya, yaitu nikmatul Islam, sehingga cenderung menganggap bahwasanya itu sesuatu yang tidak butuh untuk dijaga, tidak butuh untuk dikuatkan, tidak butuh untuk seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Padahal semua perkara-perkara tadi sangat kita butuhkan, akhwan fillah. Nah, tidaklah kita disyariatkan untuk terus dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah kecuali dikarenakan kita dituntut untuk bisa istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, diperintahkan untuk terus kita baca dalam salat kita, yang tidak akan sah salat tanpa membacanya. Kita diperintahkan untuk terus menerus memohon hidayah.
ketika telah mendapatkan Islam, memohon hidayah untuk bisa benar ketika menjalani keislaman. Ketika dia telah benar Islamnya, memohon hidayah untuk bisa istiqamah. Karena banyak manusia ketika telah mengenal Islam, mengenal jalan yang benar, kemudian di pertengahan jalan jalani seorang muslim untuk dia jadikan pegangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita dengar di akhir-akhir surah Az-Zalzal. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Sa'sa'ah bin Mu'awiyah, "Annahu atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذين الآيتين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى." Siapa saja yang beramal walaupun sedang berupa kebaikan, maka mesti dia akan melihatnya. Maksudnya mesti akan melihatnya, akan melihat ganjaran dari amalan yang dia lakukan. Kalau itu berupa keburukan, dia akan mendapatkan balasan. Dan sebaliknya, siapa saja yang melakukan amalan walaupun seberat zarrah berupa kebaikan, mesti dia juga akan melihatnya dan akan mendapatkan ganjarannya. Maka sahabat tersebut ketika dibacakan kepadanya dua ayat ini mengatakan, "Hasbi la ubali alla asma'a ghairaha." Cukup bagiku ini. Aku tidak peduli kalau seandainya aku tidak mendengar selain itu. Maksudnya apa? Cukup untuk dijadikan sebagai pegangan hidup. Bahwasanya apa? Bahwasanya setiap amalan yang baik maupun yang buruk, kita akan mendapatkan balasan. Berarti kalau demikian, seorang harus berhati-hati jika ingin melihat sesuatu yang menjadikan mata berbinar dan menjadikan dirinya bahagia ketika menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka perbanyak amalan kebaikan. Dan sebaliknya, kalau dia menginginkan dirinya celaka, hina, dan sengsara, ya berbanyak amalan keburukan. Dan tentunya tidak akan ada seorang berakal pun memilih yang kedua. Maka penting, ikhwan, dua ayat tadi untuk kita renungkan. Karena memang cukup kalau seorang betul-betul mentadaburi dua ayat tersebut, cukup untuk seorang apa? Seorang memiliki pegangan hidup, bahwasanya hidup ini tidak sembarangan. Berucap akan berusaha tidak keluar dari lisannya kecuali yang berupa kebaikan, dan berhati-hati jangan sampai meluncur dari lisannya keburukan yang tentunya dia tidak akan ingin melihat ketika kelak dipampangkan di hari kiamat. Demikian pula amalan-amalan yang lain. Dan di antara seutama-utama amalan di masa ini, ikhwani fillah, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan majelis-majelis ilmu
yang dari zaman ke zaman semakin dijauhi oleh manusia. Maka hendaknya kita semua berupaya untuk meraih keutamaan tersebut. Tidaklah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, ikhwan, dorongan-dorongan mulai dari semenjak awal berangkat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja menempuh jalan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian pula ketika sampai di majlis dijanjikan dengan berbagai macam keutamaan, baik turunnya sakinah, turunnya rahmah, naungan para malaikat, demikian pula pujian Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menunjukkan keutamaan yang besar yang wajib atas setiap muslim maupun muslimah berupaya memiliki bagian yang banyak dalam kehidupannya. Naam. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa bermajlis kembali di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Dan kita berharap sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang suci ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali kelak di negeri yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu poin pembahasan yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala terkait haramnya memberontak kepada penguasa yang sah. Yang siapa saja melakukan hal tersebut, maka dia bisa dikatakan sebagai seorang khariji, seorang khawarij, yang apabila dia mati di atas hal tersebut, maka kematiannya itu adalah kematian jahiliyah. Dan juga telah kita lewati bahwasannya firqah khawarij merupakan salah satu firqah yang datang dalil-dalil begitu banyak peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengannya. Bahkan perintah untuk memeranginya sebagaimana nanti akan kita dapati pembahasan khusus dari Imam Al-Barbahari rahimahullah. Sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu. Dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wala yahillu qitalus sultan wala al-khuruj 'alaihim wa in jaru. Wadhanika qawlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dharrin al-Ghifari, isbir wa in kana 'abdan habashiyya. Wa qawluhu lil ansar, isbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. Pada paragraf ini, ikhwani fillah, Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ingin menerangkan kepada kita terkait salah satu akidah di antara akidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu tentang larangan memerangi penguasa muslim serta larangan untuk memberontak kepadanya. Sebagaimana beliau katakan, tidak halal memerangi sultan dan tidak halal pula keluar memberontak kepada mereka, wa in jaru, walaupun mereka itu jahat, walaupun mereka itu zalim, selama mereka itu muslim. Nah, dan yang demikian itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Nabi mewasiatkan kepada beliau, isbir wa in kana 'abdan habasyia. Bersabarlah
Walaupun yang memerintahmu adalah seorang budak Habasyah yang sebenarnya dia tidak berhak untuk menjadi penguasa. Karena budak Habasyah tidak berhak untuk menjadi penguasa. Tapi seandainya kok tampuk kepemerintahan berada di tangannya dan dia adalah seorang muslim, tidak melakukan kekufuran yang terang-terangan, kufrun bawah, maka yang diperintahkan adalah isbir, bersabarlah. Demikian pula perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar, "Isbiru hatta talqauni 'alal haum." Bersabarlah kalian ketika menghadapi kezaliman-kezaliman para penguasa sampai kalian bertemu denganku di telaga. Adapun hadis yang pertama, ikhwan, dari Abi Dzar dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sedangkan hadis yang kedua, hadis muttafaqun alaih, datang dari beberapa sahabat, di antaranya dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Demikian pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan dari Usaid bin Hudair. Pada kedua hadis tersebut, dorongan bagi kita semua, ikhwan, untuk bersabar dalam mensikapi para penguasa-penguasa yang mereka itu berbuat zalim atau berbuat jahat kepada rakyatnya. Ini semua menunjukkan, ikhwan, bahwasannya teraturnya perkara kaum muslimin dengan adanya penguasa dan adanya rakyat merupakan perkara yang sangat penting. Nah, kenapa? Karena perkumpulan kaum muslimin kalau tanpa ada pemimpin yang mengatur mereka akan kacau. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walayatu amrin nas atau wilayatu amrin nas min a'zami wajibatid din, falla qiyama lid-dini wala lid-dunya illa biha. Adanya wilayah, yaitu kekuasaan dan pengaturan perkara manusia, itu merupakan seagung-agung kewajiban di dalam agama ini. Bahkan agama ini tidak akan tegak. Demikian pula kemaslahatan dunia tidak akan tegak kalau tidak ada hal yang demikian. Kenapa? Kalau tanpa ada pemimpin pada suatu perkumpulan kaum muslimin, masing-masing akan berbuat sembarangan. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya adanya kepemimpinan, ikhwan, ketika sekelompok kaum muslimin safar saja, 3 orang, itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ada yang menjadi amir di antara mereka. Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila 3 orang keluar safar, maka hendaknya salah seorang di antara mereka dijadikan sebagai pemimpin, sebagai amir dalam safar tersebut. Bahkan datang dalam riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As secara tegas, wala yahillu li thalathati nafarin yakununa bi ardi falatin illa amaru alaihim ahadahum. Tidak halal untuk 3 orang yang mereka itu berada di suatu dataran yang luas, yaitu di padang pasir, melakukan perjalanan. Kalau zaman sekarang di negeri kita yang melakukan perjalanan safar bersama 3 orang ini, tidak halal atas mereka kecuali mereka menunjuk salah satu di antara mereka sebagai amir
untuk menjadi pimpinan di kalangan mereka. Nah, Syekhul Islam mengatakan fa'aujaba sallallahu alaihi wasallam ta'miral wahidi fil ijtima'il qalilil 'aridi fis safar tanbihan bidzalika 'ala sa'ili anwa'il ijtima'. Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk memilih satu orang amir dalam perkumpulan kecil, cuma dapat 3 orang pergi dalam safar. Dan itu pun sesuatu yang sifatnya arid, tidak terus-terusan. Tapi sesuatu yang muncul karena ada kebutuhan, karena sama-sama safar, sama-sama pergi. Nah, taib. Diperintahkan apa? Untuk memilih salah satu sebagai amir, sebagai tanbih, sebagai peringatan untuk jenis-jenis yang lain dari perkumpulan kaum muslimin. Nah, lalu bagaimana dengan perkumpulan kaum muslimin yang besar dalam suatu negeri? Tentunya ketika tidak ada kekuasaan yang kafah badannya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Sehingga kapan saja tampuk kepemimpinan telah jatuh di tangan satu orang dan itu diakui oleh kaum muslimin, maka tidak boleh kemudian diangkat senjata untuk menggulingkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan yang sangat banyak, akhwan. Perintah untuk bersabar. Dan juga berita tentang akan munculnya penguasa-penguasa yang zalim. Penguasa-penguasa yang zalim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang akan adanya atharah. Atharah yaitu kondisi di mana para penguasa egois, yaitu mereka lebih mementingkan diri sendiri, mementingkan kemaslahatan pribadi, kemaslahatan golongannya sendiri tanpa memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Dan itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk disikapi dengan kesabaran. Disikapi dengan kesabaran. Dan di antara hiburan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini ya sebagaimana dalam hadis tadi, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di haud. Di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya untuk bisa merekuk dan minum dari telaga tersebut, akhwan, di antara hal yang harus diwujudkan adalah sabar dalam menghadapi penguasa-penguasa yang zalim dan tidak memberontak atas mereka. Sebagaimana telah kita lewati pada poin sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilaporkan tentang penguasa-penguasa yang seperti itu, bagaimana keadaan kita semua? Apakah kita mengangkat senjata? Maka kata beliau, la ma aqamu fikumus shalah. La ma aqamu fikumus shalah. Tidak, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Dan ini telah kita lewati pada pembahasan sebelumnya. Disebutkannya prinsip ini, akhwan, untuk menegaskan kembali jangan sampai seorang terpengaruh dengan pemahaman khawarij.
yang seruan mereka paling utama adalah al-khuruj alal hukam, yaitu seruan untuk memberontak kepada penguasa yang sah, dengan alasan mereka orang-orang yang melakukan dosa, mereka orang-orang yang melakukan kejahatan dan kezaliman. Padahal Nabi SAW perintahkan untuk bersabar. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan penguasa yang memang dia non-muslim tapi tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Nah, kan ini termasuk di antara syubhat pokok dari orang-orang Khawarij, bahwasanya para penguasa tersebut tidak menegakkan di dalam pemerintahannya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tunduk kepada perundang-undangan buatan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat yang paling utama yang disebarkan oleh kalangan Khawarij ikhwani fillah untuk menipu akal-akal terkhusus para pemuda-pemuda kaum muslimin yang memiliki semangat tapi minim keilmuan dan minim kesabaran. Maka ketahuilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah, para ulama kita telah memberikan perincian dengan perincian yang sangat gamblang tentang siapa-siapa yang mereka masuk dalam tingkatan kekufuran kufur akbar, dan siapa-siapa yang mereka jatuhnya dalam kufur asghar. Adapun bentuk yang jelas-jelas itu merupakan kufur akbar adalah mereka-mereka yang menetapkan hukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, karena meyakini bahwasanya itu sama seperti hukum Allah atau lebih utama daripada hukum Allah, atau meyakini bahwasanya hukum Allah sudah tidak relevan lagi untuk ditegakkan di tengah-tengah manusia, atau memang dia mengutamakan ini yang utama untuk manusia, nah, dibandingkan dengan hukum Allah. Maka ini bentuk-bentuk yang jelas siapa saja terjatuh padanya, ikhwan, terjatuh dalam kufur akbar. Dan bahkan walaupun hanya sekedar keyakinan dan apa tidak melakukan. Seorang meyakini, nah, bahwasanya hukum buatan manusia lebih utama daripada hukum Allah. Keyakinan ini keyakinan kufur. Nah, atau meyakini halalnya, meyakini bolehnya untuk berhukum dengan enam hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, yang disilahkan dengan istihlal. Cuman perkara-perkara keyakinan ini, ikhwan, perkara-perkara qalbi yang butuh ditanya kepada orangnya, apa yang kamu yakini tentang hal ini. Adapun fi'il para penguasa di masa kini, sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita, ikhwani fillah, kebanyakan mereka beralih dari hukum Allah kepada perundang-undangan dikarenakan syahwat duniawi. Dikarenakan mereka ingin tetap mendapatkan kekuasaan, tidak ingin untuk diprotes, tidak ingin, dan sebagian takut dengan apa? Dengan tekanan dari orang-orang kufar. Nah, yang karenanya banyak dari para ulama mengatakan mereka mendapatkan undur sehingga tidak dikafirkan. Nah, ini pandangan dari ulama ahli sunnati wal jamaah, berbeda dengan pandangan kaum Khawarij. Ya, berarti berlaku atas kita semua perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulul amri di antara kalian, yaitu para umara dan ulama.
ketaatan pada perkara yang ma'ruf. Bukan maksudnya ketaatan ketika kita diperintahkan berhukum dengan selain hukum Allah, tidak. Nah, ketaatan pada hal yang ma'ruf. Ketaatan pada perkara yang bukan maksiat. Adapun kalau diperintahkan kepada kemaksiatan, maka fala sam'a wala ta'ah, tidak ada kewajiban, bahkan tidak boleh untuk seorang mendengar dan taat padanya, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Barbahari nanti pada poin setelah beberapa poin yang akan kita bacain. Taib. Dan di antara hal penting, akhwan, terkait perkara ini, yaitu bagi seorang muslim, karena kita masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri bagaimana kita nanti mempertanggungjawabkan prinsip kita dan sikap kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan, kapan saja seorang tidak mendapatkan haknya dari para umara untuk meminta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menunaikan kewajiban kita. Tunaikan kewajiban kita sebagai rakyat. Dan mintalah hak kalian apabila tidak diberikan oleh para umara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita adalah mendengar dan taat, tapi sekali lagi pada perkara yang ma'ruf. Bukan mendengar dan taat pada semua hal yang batil maupun yang kufur maupun yang benar, dicampur aduk semuanya mendengar dan taat, tidak. Karena Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk pada perkara kemaksiatan terhadap Al-Khaliq. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yahillu qitalul khawariji idza aradu lil muslimina fi anfusihim wa amwalihim wa ahalihim wa laysa lahu idza farakuhu an yatlubahum wa la yujhiza ala janihihim wa la ya'khudha fai'ahum wa la yaqtula asirahum wa la yatba'a mudbirahum. Kemudian sekarang beliau jelaskan di sini tentang hal yang diperbolehkan untuk diperangi. Siapa itu? Halal bagi kaum muslimin untuk memerangi khawarij. Apabila mereka mengganggu kaum muslimin terkait jiwa-jiwa mereka, harta mereka mau dirampas, atau keluarga mereka mau dinodai dan disakiti, maka halal bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Cuman dalam memerangi orang-orang khawarij, ikhwani fillah, ada perbedaan hukum dengan memerangi orang-orang kufar wal musyrikin dalam medan jihad. Karena memerangi orang-orang khawarij hukumnya adalah memerangi al-bughah, memerangi para pemberontak, memerangi orang-orang yang menimbulkan kekacauan di tengah kaum muslimin, yang mereka itu yang rajih masih masuk kategori muslim. Maka kata Imam Al-Barbahari, dan tidak boleh bagi muslim apabila orang-orang khawarij melarikan diri untuk dikejar. Kalau sudah lari, sudah. Kenapa? Karena intinya memerangi mereka untuk menahan keburukan dan kejahatan yang mereka perbuat. Wala yujza ala jarihihim, tidak pula untuk apa? Dibunuh orang-orang yang terluka di antara mereka. Yang terluka kemudian sekalian sudah dibunuh saja, tidak boleh. Wala ya'khudha fai'ahum, demikian pula tidak boleh untuk diambil fai' dari mereka.
wala yaqtula asirahum, dan tidak boleh kalau ada tawanan dari orang-orang Khawarij tersebut untuk dibunuh, tidak boleh. Wala yatba'a mudbirahum, tidak boleh juga untuk dikejar terus orang-orang yang mereka melarikan diri dari medan perang. Nah, pada paragraf ini ikhwan diterangkan kepada kita semua, perkara pertama tentang bolehnya memerangi orang-orang Khawarij. Bahkan telah datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka kapan saja kaum muslimin mendapati mereka. Di antaranya hadis muttafaqun alaih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah." Akan keluar suatu kaum di akhir zaman yang sifat mereka itu ahdathul asnan, yaitu umurnya masih muda-muda. Karena memang para pemuda ini yang mudah untuk dikobarkan semangatnya, ikhwan. Mudah tersulut, mudah terbakar tanpa memiliki pikiran panjang. Sehingga senang, apalagi kalau diajak untuk apa? Mengkafirkan sana sini, dan diangkat dirinya bahwasanya mereka itulah pejuang, mereka itulah mujahid, dan yang lainnya itu kafir, harus diperangi. Ahdathul asnan. Selain dengan umurnya yang muda, mereka juga sufahaul ahlam, yaitu orang-orang yang pemikirannya safih, orang-orang yang pandir pemikirannya, yaitu tidak mengetahui mana yang maslahah dari yang mafsadah. Ini diantara kriteria safi, yaitu apa? Seorang yang tidak mengetahui kemaslahatan dan tidak bisa menimbang-nimbang antara maslahah dan mafsadah. Bersamaan dengan itu, mereka berbicara dengan apa? Dengan sebaik-baik perkataan manusia, yaitu apa? Menyeru jihad, menegakkan hukum Allah. Ini perkara terbaik di dalam Islam. Seruan terbaik di dalam Islam, seruan untuk jihad. Karena ini puncak tertinggi di dalam Islam. Cuman jihad yang syar'i, bukan jihad yang dikebarkan oleh orang-orang Khawarij. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yujawizu imanuhum hanajirahum, keimanan mereka tidak sampai ke kerongkongan-kerongkongan mereka. Menunjukkan hanya sekedar di mulut, untuk bisa sampai ke kalbu mereka tidak, karena kerongkongan saja tidak mencapai, apalagi ke kalbu. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah ketika melewati sasarannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum, maka dimanapun kalian mendapati mereka maka perangilah mereka, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah, karena sungguhnya dalam memerangi mereka itu ada padanya pahala bagi orang yang memeranginya pada hari kiamat. Di sini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menjelaskan sifat-sifat orang-orang Khawarij, perintah untuk memerangi mereka. Karena kerusakan yang sangat parah yang mereka timbulkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan juga diberikan berita gembira bahwasanya orang yang memerangi Khawarij akan mendapatkan pahala yang besar pada hari kiamat. Kenapa akhwani fillah? Karena perhatikan sifat orang-orang Khawarij. Di antara sifat mendasar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam khabarkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yaqtuluna ahlal Islam
wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuhi kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Kerusakan apa yang lebih besar daripada kerusakan ini, akhwan? Karena akan menimbulkan rusaknya tatanan di tengah kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin yang seharusnya dimuliakan, dijaga darahnya dan kehormatannya, marah mereka bunuhi. Sedangkan orang-orang musyrik, para penyembah berhala yang seharusnya diperangi, malah mereka biarkan hidup. Dan ini kalau kita perhatikan pada sejarah tarikh yang terjadi, nah, tentang peristiwa-peristiwa berdarah yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, akhwani fillah, akan kita dapati kebenaran apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi katakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Seandainya aku mendapati mereka, bertemu dengan mereka, maka sungguh aku akan bunuh mereka seperti pembunuhan untuk kaum 'Ad. Yaitu maksudnya apa? Kaum 'Ad dibunuh, bagaimana keadaannya? Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Maksudnya dibunuh rata, dihabisi semua orang-orang yang berpemahaman Khawarij. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan tentang kaum 'Ad di surat Al-Haqqah, nah, dikirim kepada mereka apa? Rihan sarsara. Angin yang begitu dahsyat. Nah, sehingga tidak tersisa satupun dari kaum 'Ad. Nah, dan peringatan tentang kaum Khawarij, ikhwani fillah, sangat banyak. Dan Imam Al-Barbahari di sini isyaratkan sebagian kecil saja. Dan di antara yang mengumpulkan dalam beberapa bab Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala dalam kitab beliau Asy-Syari'ah, ikhwan. Nah, beliau kumpulkan hadis-hadis dengan sanad dan periwayatannya tentang bagaimana sifat-sifat Khawarij dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membunuh, memerangi mereka. Cuman ketika peperangan ini tentunya tidak akan bisa dikobarkan oleh individu-individu tanpa ada pemimpin dan penguasa yang memimpinnya. Maka yang terbuka bagi kita pada masa ini adalah memerangi mereka dengan lisan. Memerangi mereka dengan menerangkan akidah batil yang ada pada kaum Khawarij. Yang dari masa ke masa, ikhwani fillah, syubhat mereka semakin halus untuk dimasukkan di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara prinsip mereka yaitu takfir. Bergampang-gampangan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Kenapa? Karena di sisi kaum Khawarij, para pelaku dosa, pelaku maksiat adalah kafir. Nah, ya kemudian juga akhwan masuk di tengah-tengah pemahaman yang notabene taim mengaku dirinya sebagai ahlu sunnati wal jama'ah salafiyun. Tak terasa terkadang terjangkiti pemahaman Khawarij apabila seseorang tidak meminta bimbingan para ulama dalam memahami suatu permasalahan. Oleh karena itulah akhwan, bergampang-gampangan dalam perkara takfir, bergampang-gampangan dalam mengkafirkan kaum muslimin, ini merupakan prinsip dan ciri khas dari orang-orang Khawarij. Nah, demikian pula ciri khas mereka yaitu menyeru untuk memberontak dan keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah. Tayyib. Barakallahu fikum. Maka wajib atas kita semua untuk menjauh dari hal tersebut dan tidak ikut memperbanyak jumlah mereka
karena ikut memperbanyak jumlah kaum khawarij, akan menipu kaum muslimin dan menjadikan mereka semakin kuat. Dan sebaliknya, di antara hal yang juga dianjurkan kapan saja, ulatul amr, pemimpin kaum muslimin, menyeru untuk memerangi kaum khawarij, maka kewajiban kaum muslimin adalah juga ikut membantu mereka, karena itu merupakan bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Sebagaimana dulu para sahabat bahu-membahu bersama dengan Ali bin Abi Thalib ketika beliau menumpas dan membasmi kaum khawarij. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terjauhkan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dan ini juga sekaligus dorongan bagi kita semua akhwan untuk lebih bersemangat dalam memahami prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah, nah, dengan bimbingan para ulama-ulama kita. Nah, taib. Dan diiringi dengan banyak memohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Jangan mengandalkan sekedar semangat dalam belajar, jangan hanya sekedar mengandalkan taib, kesungguhan dan kecerdasan belaka. Karena banyak sekali orang yang bersemangat, orang yang cerdas, tapi tidak mendapatkan taufik ketika dia lalai dari memohon petunjuk dan memohon hidayah. Orang-orang khawarij ikhwan bukan pemalas. Orang-orang khawarij mereka disifati oleh Nabi dengan semangat yang luar biasa, baik bacaan Al-Quran, salatnya maupun puasanya. Akan tapi ketika mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah, yang diantara sebabnya ujub yang ada pada mereka dan merasa lebih dibandingkan para sahabat, bahkan sebagiannya merasa lebih dibandingkan Rasulullah SAW sampai mengkritisi Nabi. Naam, untuk Nabi berlaku adil. Ini semua sebab seseorang tergelincir, ikhwan. Sebab seorang tergelincir dari jalan yang hak. Tapi kewajiban kita untuk senantiasa tawaduk, memohon, memelas, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya. Jangan merasa cukup bahwasanya dirinya telah cukup hidayah, telah benar, telah lurus, tanpa butuh untuk terus-menerus memohon kelurusan dan hidayah. Nah, karena selama seorang masih hidup, selama nyawa ini masih di badan kita, akhwan, tidak ada yang mendapatkan jaminan dia selamat dari terfitnah. Maka terus dan terus kita memohon hidayah, memohon kelurusan, memohon sadat, sebagaimana Rasul SAW bimbingkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk membaca doa Allahumma hdini wa saddidni. Ini doa yang ringkas tapi sangat penting, ikhwan. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku dan berilah kelurusan kepadaku. Wa nas'alullah azza wa jal al-huda wa sadat. Panaktafi bihada walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.